Halo, kita udah lama ya nggak cuci mata. Iya. Ini mumpung lagi adem ya. Mau jalan-jalan sore juga lah, ini lemak sudah semakin banyak ya. Ini ada lah ya. Ini ada lah. Ada Evolution MR. Ya, di dalam sana ada RR ya, yang biru itu, dan sekirinya mobil klasik gitu. Ini kayaknya toko barunya Omobi ya. AC Mobi. Guys, di situ ada Hammer Itsu ya. Yang tua, rare. Terus itu ada Mini apa? Mini Cooper apa ya? Yang coupe pakai kit dual AG. Nah, itu A4 biasa lah ya. Ini ada. Ini ada. Terus sini ada dari satu M Sport BP Performance sudah di-tune, ini ada lah ya. Nah, terus itu ada bodinya Toyota Aristo ya, nggak bodinya doang, di sini semua mobilnya di-tune. Jadi di sini ada Evo 8, terus itu dalam situ ada Skyline R32 sama RX7 yang Veloside yang kayak di Tokyo Drift punya si Han ya. Ini ada. Ini sebenarnya ya kita tidak bisa masuk ya karena ditutup ya. Iya. Sebenarnya dalam masih banyak lagi tapi ini udahlah. Ada Evo guys. Ini udahlah ya, kelewatan. Agak sedih sih sebenarnya. Tapi udah ya. Guys, kita lagi masih di Pluit ya. Ini udah ya, mau jalan ke Muara Karang. Itu tol. Tadi kita dari Fluid Village. Nah, ini kalau kita sanggup, kita mau ke peak nih. Kita jalan. Amin lah ya. Ya udahlah. Ini ada. The Jeep Willys. Tua banget. Kayak militer-militer punya. Ini ada lah. Kiri tuh. Setirnya kiri. Keren juga. Sudah dekat, sudah mau masuk peak situ. Mau ke McD dulu. Duduk-duduk makan es krim kali. Ini ada. Turbo, aduh kayak turbo, tapi ya udahlah. Chrysler 300C SRT, not bad lah ya, V8, agak real, ya udah. Guys, kita sudah jalan 2 jam lebih atau sampai 3 jam gitu lah ya. Pokoknya capek banget ya. Dapatnya cuma dikit. Iya, maaf ya videonya pendek. Gak nyangka mobilnya dikit ternyata. Sebenernya agak sedih ya, udah capek-capek. Sebenernya agak sedih ya. Tapi gak apa-apa lah ya, demi kita... kalian, kita buat video ini. Ya walaupun pendek, maaf. Ya udah lah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan ya udah lah. Bye. See you on next video.